Saya rasa siapa makan cili siapa rasa bedas kan. Saya tak sebut nama siapa pun dalam PSC komiti ini. Cuma rupanya saya telah tersentuh. I've touched the nerve of somebody. Jadi pagi ini telah pun ada satu statement dikeluarkan oleh Tony Pua. Jadi saya amat terkejutlah dengan statement begini. Di mana beliau kata dia buat statement based on publicly available document. Dan saya rasa betul saya malu sebagai ahli parlimen, ahli jawatan kuasa dalam PSC. Mana boleh kita buat sesuatu judgement based on publicly available document. Dan kalau begitu tak perlulah ada lagi PSC inquiry, tak perlulah ada lagi jabatan audit negara, tak perlulah, tak perlu lagi nak mutamatkan laporan audit negara. Alright, kita semua tutup kedai lah. I think sebagai seorang ahli PSC kita perlu neutral professional. Tak kira siapa pun dalam PSC ini, sama ada dari pembangkang, barisan nasional, kami bipartisan, tak kira. Dan peranan kita semua sama. Jadi yang apa kita mahu, matlamat kita adalah apa yang disebut-sebutkan oleh media. Kita mahu kebenaran, kita mahu the truth dan bukti.